Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman kathiran kathira birahmatika arhamarrahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak masjid yang memberi ruang untuk saya berbicara sejenak ya untuk sahabat-sahabat pencinta rumah Allah. Orang yang mau datang ke masjid ini adalah kekasih Allah. Pencinta, yang dikatakan dalam bahasa Arabnya muhibbin. Dan sepatutnya pencinta rumah Allah ini saling mencintai. Nah, kita tajuknya malam ini tentang cinta ya. Sama dengan pagi tadi juga tazkirah subuh. Tapi ada bedanya sedikit barangkali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, Allah berfirman mengajar Nabi doa cinta. Nah, kita belajar doa juga, belajar cinta juga. Rasulullah pernah diajar Allah tentang doa cinta. Apa teksnya? As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, berilah saya kemanisan mencintaimu. Cintailah diriku ini. Jadi dua cintanya. Pertama kita mencintai Allah, yang kedua Allah mencintai kita. Apa bunyinya? As'aluka hubbak. Aku menagih cintamu ya Allah. Kalau kita belum pernah baca doa cinta, kita kena baca ya. As'aluka hubbak. Berilah aku kemanisan mencintaimu ya Allah. Pada bulan Ramadan, cinta ini meningkat. Diharapkan nanti sesudah Ramadan, kalau boleh, kalau bisa istiqamah bagusnya. Jangan Ramadan saja ya, jangan menunggu Ramadan tahun depan lagi ya kalau panjang umur. Nah, apa doanya tadi? As'aluka hubbak, aku menagih cintamu. Kita minta agar Allah mencintai kita ini. Kalau Allah mencintai kita, insya Allah hidup mati kita selamat. Insya Allah kita akan mencintai Allah 12 bulan setahun. Insya Allah ya. Jadi cinta Allah kepada makhluk itu ada dua kata ulama. Nah, kita belajar cinta. Cinta itu ada dua. Cinta umum, cinta khusus. Cinta umum semua diurus Allah. Semua dikasihnya nyawa, dikasihnya sehat, dikasihnya akal, dikasihnya tenaga, dikasihnya tempat tinggal, dikasihnya bumi tempat mencari nafkah, dikasihnya oksigen, dikasihnya hujan, dikasihnya matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dikasihnya untuk semua orang. Walaupun tidak bersyahadah, tidak mengucap dua kalimat syahadah, walaupun tak salat, walaupun tak ke masjid, walaupun tak puasa. Mudah-mudahan tak ada jemaah kita yang tak puasa ya. Semuanya dicintai Allah, cinta umum namanya. Cinta umum. Bukan manusia pun dicintai juga. Makhluk yang menjalar, yang melata, serangga, semut, makhluk yang di darat, makhluk yang di laut, semuanya diurus Allah. Itu yang kita bilang alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbul alamin. Rabbul alamin yang menciptakan alam dan segala isinya, yang mengurus alam ini, yang menjadikan siang dan malam datang silih berganti. Rabbul alamin. Allah mencintai alam
ciptaannya ini secara umum semua dicintainya. Subhanallah. Ada lagi kata ulama cinta khusus. Nah, kita akan belajar ya. Kalau cinta khusus, bila orang Allah mencintai orang itu dengan cinta khusus, maaf ya, atau khas katanya. Kalau Allah itu mencintai orang dengan cinta khusus, didekatkan hatinya kepada ketaatan. Mereka mencintai Allah, Allah mencintainya siang malam, petang dan pagi. Subhanallah. Jasmani dan rohaninya diurus Allah. Cinta umum itu mengurus jasmani saja, jasad saja. Cinta khusus jasmani dan rohaninya. Kesehatannya dijaga Allah. Kalau dia sakit, mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Kalau orang itu sakit, kalau orang itu dicintai Allah, mudah mendapat kesembuhan, senang mendapat kesembuhan. Banyak cerita orang-orang saleh ya. Di sini sudah pernah juga dibicarakan, ada seorang kekasih Allah yang sakit. Kata dokter pakar, usianya hitungan hari saja lagi. Karena dokter itu mengikut rekod, mengikut keadaan kesehatan orang itu. Dokter tahu berapa hari lagi umur pesakit ini, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, dapat dikira oleh dokter pakar. Karena orang ini terjangkit kanker tahap akhir, maka usianya dapat dihitung hari. Tapi orang ini yakin kepada Allah, dia mencintai Allah dan dia tahu Allah mencintainya. Dia tidak terima sepenuhnya apa yang dikatakan dokter. Itu kata dokter katanya. Tapi kata Allah macam mana? Lalu dia mengadu kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Apa ayat dibacanya? Apa surah dibacanya? Dia membaca Yasin. Jam berapa dibacanya? Jam 3 pagi. Itu tandanya Allah mencintai orang ini. Mau bangun jam 3. Mau bangun jam 4. Bahkan kekasih Allah otomatis bangun pada saat yang dikehendaki Allah. Tanda Allah mengurus keadaan orang itu. Lalu dia baca Yasin jam 3 pagi, 7 kali dibacanya. Subhanallah. Mungkin kita kalau kita baca Yasin mungkin satu kali itu mungkin 10 menit. Kalau 10 menit, kalau 7 kali 10, 70 menit. Jadi jam 3 sampai jam 4, 10 menit selesai 7 Yasin. Subhanallah. Membaca Quran ini dalam hadis kudusi juga mengalahi doa. Ini hebatnya, ini surat kekasih ya. Ini warakah kekasih, risalah kekasih, message kekasih. Kalau kita baca message ini, kita baca risalah ini, hajat kita akan ditunaikan Allah. Kalau dia sakit, insya Allah akan sembuh. Maka si pesakit kanker tadi yang dikatakan dokter umurnya hanya tinggal bilangan hari saja, bila dia baca Yasin jam 3 pagi 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut, dah habis 6 bulan tidak ada apa-apa. 6 bulan ini karena jangkaan dokter pertamanya paling lama usianya 6 bulan. Dah habis 6 bulan, sudah 6 bulan lagi, 6 bulan lagi, 6 bulan lagi. Sudah berapa kali 6 bulan? Dia sehat, bahkan lebih sehat dari awal. Kemudian dia melapor kepada dokter yang mengatakan usianya hanya tinggal 6 bulan. Dokter tadi ragu, betulkah ini filenya Bapak? Rekornya Bapak? Iya, ini file saya, ini nomor paspor saya, ini nomor KTP saya. Wah, sepatutnya Bapak sudah dalam kubur ini. Sepatutnya Bapak sudah terbaring di liang lahat. Apa yang Bapak amalkan? Dokter pula belajar dari pesakitnya macam mana merawat kanker. Jadi kesimpulannya macam mana? Banyak di antara masalah hidup manusia ini
bisa selesai dengan Al-Quran, tapi mereka tidak pegang Al-Quran. Mereka hanya pergi jumpa dokter di rumah sakit, lupa kepada dokter yang di langit. Subhanallah. Lupa kepada pengobatan langit. Ini dikatakan pengobatan langit. Pengobatan itu ada dua, Pak ya. Pengobatan bumi, ya umpamanya ke rumah sakit, tidak bisa selesai dalam negeri ke luar negeri, ataupun pengobatan secara tradisional. Tradisional juga ada kelebihannya. Itu perubatan bumi namanya. Perubatan langit ataupun pengobatan langit, kita kembali kepada Allah. Subhanallah. Ramai orang yang sakit, yang bermasalah hidupnya, lupa langit, lupa Allah, lupa Al-Quran. Linknya dengan Al-Quran, koneksinya, jaringannya, tidak ada jaringan. Tidak mau bangun jam 3 berarti tidak ada jaringan. Jaringannya putus. Malah orang yang kurang bekalan ilmunya suka merusak-rusak jaringan. Yang dipegangnya ini merusak jaringan dengan langit. La ilaha illallah. Ini memperbaiki, membina, membangun, memperkuat hubungan dengan langit. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya bapak tadi sehat ya. Akhirnya bapak tadi sehat. Demikian juga cerita yang selalu disebut dalam tazkirah subuh di sini, kisah seorang ayah yang sakit koma. Ekoran dari kecelakaan lalu lintas, bapak ini masuk rumah sakit koma, 15 tahun terbaring di rumah sakit. Dokter sudah pasrah, tidak bisa lagi diobat, tapi masih hidup. Karena menurut kajian dokter, penyelidikan dokter, sel-sel otak bapak ini karena kuatnya hempasan yang eksiden, kecelakaan, dia naik mobil di jalan tol, tiba-tiba eksiden, tiba-tiba terjadi kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, diperiksa sel otaknya, kata dokter 95% sel otaknya sudah rusak, tidak berfungsi lagi. Lalu bapak ini koma. Datang anaknya perempuan. Anaknya ini unik. Waktu bapaknya masuk rumah sakit, anak ini masih berumur 2 tahun. Sekarang bapaknya sudah terbaring 15 tahun di rumah sakit, koma. Berarti umur anak ini sudah 17 tahun. Anak ini uniknya, kata si ibu yang menjaga anak ini, dari umur 7 tahun tidak pernah tinggal sholat, tidak pernah tinggal tahajud, karena keluarganya keluarga tahajud. Jaringan dengan langit sangat hebat, terpelihara, terawat, terjaga dengan baik. Lalu bila dia bilang sama ibunya dia akan pergi ke rumah sakit untuk meru'yah bapaknya, mendoakan bapaknya, mula-mula ibunya tak setuju, tak usahlah nak, soalnya sudah 15 tahun bapakmu terbaring di sana, dokter pun tidak bisa lagi bikin apa-apa. Kata si anak, coba dulu mak, kita kan ada Allah. Lalu si anak pergi ke rumah sakit dari jam 1:30 ataupun 1:30, dia baca Quran, dia berdoa, mendoakan bapaknya. Subhanallah. Akhirnya bapak yang sudah koma 15 tahun duduk menjelang subuh. Duduk bangkit. Ngomong dengan anaknya, "Man anti wa madza taf'alina huna?" Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Karena bapaknya tidak kenal. Karena sudah 15 tahun berpisah dengan anaknya. Dulu ditinggalkan anaknya umur 2 tahun. Anak tadi bingung. Betulkah bapak saya ini ngomong? Jangan-jangan saya bermimpi. Bapaknya ngomong lagi, "Man anti wa madza taf'alina huna? Who are you? What are you doing?" Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Dia ngomong Arab kan? Orang Arab. Wah, bapak saya sudah sehat, sudah ngomong, sudah duduk. Lalu dia bangkit mau merangkul bapaknya, memeluk bapaknya.
Kata bapaknya, haram alaik, ittaqillah, haram. Haram kamu menyentuh kulitku. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Kata si anak, tidak haram ya. Saya ini anak kandung bapak, putri bapak, buah hati belahan jiwa bapak. Saya ini Asma. Dulu bapak tinggalkan saya umur 2 tahun. Bapak sudah terbaring sini 15 tahun. Sekarang saya sudah 17 tahun, bapak tidak kenal saya. Bapak sakit, bapak koma. Berkat doa saya tadi, Allah mengijabah. Pintu langit terbuka dengan doa anak yang salehah. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya pulanglah bapaknya ke rumah. Sehat seperti awal. Dapat adiknya lagi menurut ceritanya. Jadi apa kesimpulannya? Kalau Allah itu menjaga orang itu dengan penjagaan khusus, didekatkannya hatinya dengan kitabullah, dibangunkannya ibu itu, bapak itu jam 3, jam 4 sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, sejam sebelum subuh, paling kurang setengah jam sebelum subuh, sudah ada link, sudah ada koneksi dengan Allah. Saat dipanggil ke rumah Allah, as-salatu khairum minan naum, datang bapak itu, datang ibu itu. Kalau subuh tidak datang, tahajud tidak datang, jangan-jangan tidak ada link, tidak ada jaringan. Maka bulan Ramadan ini dikasih Allah membina jaringan dengan baik. Kita tinggal hitungan hari lagi ya, tidak sampai 10 hari lagi. Kata bapak tadi sudah 22 hari ini ya, paling 9 hari lagi kalau tidak 10 hari. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita manfaatkanlah hari-hari yang tersisa ini. Bangunlah jam 3, bangunnya almangannya, menangislah kepada Allah. Ya Allah, as'aluka hubbak. Itu doanya tadi ya. Aku menagih cintamu ya Allah. Belum habis lagi. Wa hubba man yuhibbu, dan mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amar perbuatan yang menjalin kecintaanku kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.